Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, video kali ini saya mau nge-review cabe lotan bar yang katanya buahnya panjang-panjang. Alhamdulillah yang saya tanam kemarin udah ada yang berbuah. Nah, udah mulai berbuah. Kita perbandingan dulu ya sama yang ini. Nah, ini yang udah panen sebesar ini. Nanti kita cari yang paling besar sama yang paling panjang. Nah, lihat dulu ya. Nah, ini nih yang lebat nih, bisa dilihat. Nah, kita ambil yang paling yang sama warna nih. Jadi kita bandingkan dengan yang lotan bar ya. Oke. Bisa dilihat nih lotan bar saya tumpang sari sama bawang merah lokananta. Ada yang lotan bar udah mulai berbuah, tapi ini ada nih satu yang udah berbuah lebat nih, yang udah berbuat satu. Nah, ini buahnya. Nah, kita bandingin sama yang lotan bar sama yang ini. Oh, jauh ya. Kalau panjang itu satu jengkal, kurang lebih satu jengkal. Udah nyampe tanah nih. Ini udah mulai berbuah. Saya bisa dilihat. Bener. Ternyata memang bener kalau untuk cabe lotan bar ini, wah, panjang sama besar. Saya mau apa nih, mau saya petik, sayang nih. Perbedaannya jauh juga, dari warna sama, umur juga nggak jauh beda. Nah, ini bedanya lotan bar sama yang biasa nih. Saya mau cabut nggak berani lah. Sayang satu-satunya yang udah berbuah. Nah, yang buahnya udah besar lah. Yang lain masih kecil-kecil, baru keluar kayaknya. Ini saya perhatikan ini dari buah ini udah seminggu nih umurnya. Ya, satu jengkal itu kira-kira 25 cm. Nanti mungkin kalau untuk pohonnya saya kebiasaan saya tumpang sari dulu sama bawang, jadi pertumbuhannya agak lambat. Nanti bawang sudah panen masuk lagi pupuk, langsung pesat cepat ini tingginya. Nah, sambil nunggu kopi ya besar, kita tanam cabe dulu ya. Dari hasilnya kalau dilihat, kalau buahnya sebesar ini sama panjang kayak gini, puas.
saya rekomendasikan kalau untuk kalau Anda yang ingin menanam rotan bar, boleh juga.